Tahapan pemilihan kepala desa serentak tingkat desa Sariwangi ini sudah mencapai ke pendaftaran dan sementara hari besok penetapan untuk bakal calon kepala desa. Berdasarkan hasil daripada verifikasi pendaftaran bakal calon, kami selaku panitia sudah berusaha untuk memverifikasi daripada persyaratan-persyaratan para bakal calon, dan insya Allah panitia pada tanggal 30 Oktober agenda kami adalah pengumuman penetapan calon. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mengimbau untuk para bakal calon bahwa setelah penetapan calon mungkin baru bisa hanya mensosialisasikan diantaranya bakal calon lolos jadi calon. Sementara untuk selanjutnya mungkin untuk pengundian nomor urut, insya Allah sesuai tahapan tanggal 13 Oktober. Mungkin merupakan himbauan dari kami selaku panitia untuk para bakal calon, dan sekaligus kami panitia mengundang para bakal calon di tanggal 30 Oktober bertepatan dengan hari Rabu. Terima kasih. Untuk himbauan buat para bakal calon kaitan dengan belumnya ada nomor urut, mungkin hanya bisa mensosialisasikan bahwa bakal calon sudah melalui tahapan penetapan calon. Selanjutnya hanya bisa mensosialisasikan bahwa bakal calon itu sendiri sudah lolos jadi calon. Mungkin belum bisa kampanye dengan apa namanya sesuai nomor urut, sesuai karena kami punya tahapan-tahapan yang harus ditempuh sesuai keputusan dari panitia tingkat kabupaten bahwa pengundian nomor urut itu kurang lebih di tanggal 13 Oktober. Kami selaku panitia menghimbau kepada seluruh warga desa Sariwangi termasuk para pendukung calon mohon bersabar dulu kaitan dengan pengundian nomor urut. Kami sesuai tahapan yaitu di tanggal 13 sampai dengan 14 November. Jadi saya himbau untuk para pendukung atau warga desa Sariwangi mohon bantuannya, kami bekerja sesuai tahapan. Pada seluruh warga diharapkan bersabar karena tahapan akan terus dilaksanakan. Sementara itu Sekretaris Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terkait dengan situasi kondisi saat ini menjelaskan. Rencana berjalan sesuai jadwal. Upami teknis nama Pak Intan itu yang lebih mengetahui ya. Panitia. Untuk pilkada saat ini kayaknya lebih antusias, lebih tinggi. Dan masyarakat di dalam pilkada ini tidak menjadi satu hal yang mengakibatkan putusnya silaturahmi, dan tetap siapapun nanti kadesnya yang terpilih mungkin itu hasil musyawarah yang benar-benar hasil mufakat. Ditegaskan pula bahwa tanggal 13 dan 14 Oktober merupakan penomoran nomor urut untuk para calon kepala desa. Panitia menyebutkan bahwa semua itu melalui proses tahapan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Demikian Berita 7 melaporkan.